Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview produk-produk terbaru dari KSN. Kali ini kita tampilkan sebuah mahakarya yang cukup spektakuler, golok sembelihan full tanduk kerbau hitam padat pilihan tanpa tambalan dan tanpa sambungan, full, tidak ada aksesoris lain selain daripada tanduk ya. Handlenya dipulihkan dari tanduk kerbau hitam padat pilihan tanpa tambalan, serangka dan aksesorisnya juga dari tanduk kerbau hitam juga. Di sini ada sedikit kuning, ini motif daripada tanduknya ya. Menurut saya malah keren, menambah keren menurut saya. Simpe-simpe dianyam rapi dan rapat. Ini simpe sambung di sini, tapi dipegangnya halus, tidak ada tajam-tajamnya, tidak ada glebretan lem, dan ini rapat, rapi sekali, ditarik-tarik juga kencang, dia tidak kendor. Smooth mating, sopal, semuanya dari tanduk kerbau hitam. Model luar pakemnya GSN Kopak Rawing ya, model luarnya. Di handle gede, lega pegangannya, gagah gitu di handlenya. Modelnya, celkuannya benar-benar menggigit, benar-benar mencengkram, mengunci erat ini genggamannya. Yang unik model bilahnya, kita lihat dalam bilahnya. Nah, luarnya Kopak Rawing, dalamnya Betawian, bukan Kopak Rawing, tanpa rikaso dan tanpa celkuan sudut di sini. Jadi lempeng dari pangkal ke ujung, lempeng, dan tidak ada rikaso di sini. Lihat dalam penancapan bilahnya ini, perhatikan, benar-benar rapi sekali di sini, tidak ada keropos sama sekali, seperti satu kesatuan antara bilah dengan tanduk ini. Cakep banget, sangat teliti, sangat detail. Pemilihan tanduknya juga super banget. Kita lap biar tahu serat-serat bajanya, biar nampak indah di kamera. Oke, perhatikan, indah banget modelnya Betawian dalam, luar model Kopak Rawing. Nah, ini material yang digunakan adalah baja HSS. Kita ukur ya, panjang bilahnya 29,3, lebar di pangkal 3 cm persis, terlebar 3,8, semakin melebar ke ujung ya. Ketebalan 5 mili, seret 5 mili. Oke, kita tes sekarang performanya. Kita ambilkan kertas ABS bekas ini. Tuh, mantap banget. Halus tajamnya, banyak banget. Ini dibuat lempeng, dibuat agak dicelkuk-celkukkan, dicuil-cuilkan gini, halus banget. Sekarang kita coba di kresek, kresek yang sebentar, kresek yang tipis ini yang agak tebal teksturnya, hanya selisih satu. Halus banget guys, halus, kaget saya sedikit, saya kasih tekanan karena biasanya kan kalau tebal gitu agak kurang halus gitu ya. Ini tapi halus sekali guys, benar-benar mantap ini. Untuk dorong oke sekali, ini dorong
tebal punggung bulannya. Untuk tarik juga oke kalau sapinya tidak terlalu gemuk gitu ya lehernya. Ngunci banget di sini. Di genggaman ini ngunci banget. Enak ini untuk tarik. Coba ya. Enak guys untuk tarik guys. Ini masih ketarik ini. Mantap. Kita lanjutkan di selisih yang kresek yang agak tebal ini. Subhanallah. Dikelokkan, kresek halus banget. Cuilkan ini. Keren. Menurut saya keren sekali ini. Full tanduk baja HSS. Oke, yang demen dorong, yang demen full tanduan hitam nih, ada karya spektakuler. Biasanya kita pakai Willys, nah ini sekali-kali kita pakai HSS biar lebih mantep, biar lebih keren, biar kreges ketika nyembelih itu. Tajamnya juga luar biasa, HSS itu keras sekali. Jadi kalau ada pertanyaan juga, kalau baja bearing dan HSS bagus mana, saya juga bingung. Sering saya dikasih pertanyaan seperti itu, bingung. Saya tidak bisa membanding-bandingkan karena kembali ke selera masing-masing, orang berpendapat juga masing-masing. Jadi kalau pendapat saya sama-sama bagusnya. Jadi, kalau saya berpendapat bearing kurang bagus, nanti kita nge-review bearing ternyata bagus juga saya malu sendiri. Gitu. Jadi kita reviewnya ya apa adanya, enak kan? Kita jujur review apa adanya, pemirsa tahu sendiri apa yang saya sampaikan dan apa yang saya praktekkan langsung. Karena kalau hanya teori, hanya komentar, hanya penyampaian-penyampaian saja, itu kurang. Gitu. Jadi langsung kita praktekkan ketajamannya bagaimana gitu. Kalau kurang tajam, kita tajamkan. Itu untuk segi ketajaman. Kalau untuk segi bahan juga demikian. Kadang sepuhan menentukan. Tapi HSS kayak seperti Tanto kemarin yang saya review itu juga tidak pakai sepuhan. Karena HSS ini kan keras. Dia baja, memang baja bekas ya, baja pemotong. Baja pemotong kain, pemotong batu gitu kan. Kan bekas itu maksudnya. Nah, itu bekas-bekasnya itu ada yang lempengan juga. Kemarin yang buat Tanto itu kan lempengan, belum pernah dipakai. Dia planer, pernah dipakai untuk pemotong kain mungkin, atau belum pernah dipakai, hanya under deal-nya maksudnya. Itu sudah barang langka. Nah, itu tidak pakai sepuhan. Dia hanya main gerinda. Digerinda, dibentuk terus sampai jadi tanto. Nah, itu tanpa sepuh. Itu dibacok-bacokkan di kayu yang keras, ditunggelkan. Kalau saya kan posisi bacok gini. Kalau bacok seperti ini betul. Tapi kalau ditunggelkan gini, itu berarti benar-benar mengetes performa ketajaman bilah. Dan itu sudah kita praktekkan ini. Ternyata aman bilahnya. HSS itu ya, keras. Nah, itu. Kalau untuk bearing tinggal kita lihat speknya untuk apa dulu. Kalau untuk sembelihan, ya kita tajamkan bevelnya setipis mungkin. Kalau untuk tebas beda lagi, sepuhnya beda, bevelnya juga berbeda. Tentunya lebih tebal karena untuk media untuk kerja keras. Nah, seperti itulah mungkin sedikit celoteh saya untuk menambah durasi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.